Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya, Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oyah Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejaran mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movie Sdn Bhd. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Azman, PU Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info, sekali lagi filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oyah Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram
komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menurut akaun Instagram, Facebook, Twitter, Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya, Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oleh, Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejaran mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Azman, PU Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan
Saham yang merugikan, Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Estrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik Aisyah Khalid, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movies Negara Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisyah Khalid sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Azman, PU Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana
prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisyah Khalid, Ken, Izue Islam dan Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken,
Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Azman, P.U. Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Batia. Hari ini, tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhari Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah, P.U. Azman dan isterinya Kam, Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah, P.U. Azman dan isterinya Kam, Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik,
Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejaran mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Asman, P.U. Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info, sekali lagi filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah, P.U. Azman dan isterinya Kam, Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astro First bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita
Berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya, Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejaran mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhari Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Choki sebagai Azman, P.U. Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak. Kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhari Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya, Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi
Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astro First bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15 anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter, Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhari Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Choki sebagai Azman, PU Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube.
Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik Aisar Khaled, Ken, Izzue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astro First bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri Raysha Rizrose mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik Aisyah Khalid, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Choki sebagai Azman, P.U. Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bakhtia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima.
membariskan ramai pelakon hebat. Rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhari Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Estrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter, Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah P.U. Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisyah Khalid, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan
pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhari Zain. Produksi AT Movies Negeri Berhad. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izzue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Joki sebagai Azman, P.U. Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini, tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima. Membariskan ramai pelakon hebat, rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhari Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah, P.U. Azman dan isterinya Kam, Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Estrofos bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter, Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Filem Hantu Kelima mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Sri Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan.
Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya. Kam Elly Mazlein menyimpan 1001 misteri. TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan oleh Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka berhadapan dengan pelbagai kejaran mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Untuk filem Hantu Kelima tayangan pada 7 Oktober 2021, pengarah Azhar Zain, produksi AT Movie Sdn Bhd. Watak pelakon Raysha Rizrose sebagai Auni Qaisara Putri, Izue Islam sebagai Ken, Elly Mazlein sebagai Kam, Shiha Zikir sebagai Dia, Aisar Khaled sebagai Taufik, Dennis Daniel, Elias Choki sebagai Azman, PU Azman sebagai Iskandar Syah, Adibah Noor sebagai Puan Sri Zaleha, Azman Ahmad sebagai Bhatia. Hari ini tayangan filem Hantu Kelima, peminat dilihat tidak sabar untuk menyaksikan filem genre komedi seram terbaru Hantu Kelima, membariskan ramai pelakon hebat. Rata-rata netizen nampak gayanya lebih tertarik untuk menyaksikan penampilan penyanyi dan aktris Shiha Zikir. Menerusi komen di Instagram, ramai meluahkan keterujaan mereka untuk melihat sejauh mana prestasi komedi Shiha dalam filem berkenaan. Malah rata-ratanya bersetuju mengatakan Shiha antara kekuatan utama filem berkenaan. Aku excited nak layan filem ini sebab Shiha Zikir je. Kalau nak tengok pun sebab Shiha je, confirm berdekah. Orang nak tengok Shiha mesti lawak kalau dia ada, tak sabar nak tengok, kata beberapa netizen. Anda boleh lihat trailer yang telah dikeluarkan di YouTube. Sekadar info sekali lagi, filem arahan pengarah Azhar Zim dan berdurasi 90 minit ini mengisahkan tentang Auni Qaisara Putri, Raysha Rizrose, mencari perlindungan setelah dianiaya oleh ibu tirinya, Puan Zaleha, Adibah Noor, dalam skim pelaburan saham yang merugikan. Puncak Mahligai, kediaman mewah peninggalan arwah ayah Auni yang dipelihara oleh Iskandar Syah PU Azman dan isterinya Kam Elly Mazlein, menyimpan 1001 misteri. Pada masa sama, TKO Studio yang diusahakan Taufik, Aisar Khaled, Ken, Izue Islam dan Oya Shiha Zikir sedang dalam kejatuhan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan Puan Sri Zaleha dalam mempromosi Puncak Mahligai untuk menarik minat pelabur. Namun mereka kemudian berhadapan dengan pelbagai kejadian mistik. Auni Qaisara Putri akan mempertahankan satu-satunya kenangan bersama arwah ayah dan ibunya di Puncak Mahligai. Saksikanlah filem seram komedi Hantu Kelima yang akan berada di pasaran di pawagan rumah anda. Astro First bermula 7 Oktober hari ini. Dengan hanya RM15, anda boleh menonton selama 48 jam
selama 2 hari secara berulang-ulang. Ikuti info dan klik-klik menarik tentang filem ini menerusi akaun Instagram, Facebook, Twitter, Astro Show. Sekian saja untuk sinopsis filem Hantu Kelima. Semoga kita berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Selamat menonton dan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih.